Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan pemulihan otomatis di HP Oppo ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya. Oke, dan langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langkah pertama, di sini kita masuk ke bagian menu settings atau pengaturan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita buka menu pengaturan tambahannya. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini kita pilih cadangkan dan reset. Kemudian teman-teman perhatikan, di sini ada Google Backup ya. Jadi kita pilih saja yang pemulihan otomatisnya. Kita cukup hidupkan ataupun geser saja tombolnya seperti ini. Ketika kita telah mengaktifkan, di sini nantinya ponsel ataupun perangkat kita akan secara otomatis memulihkan pengaturan dan juga data yang dicadangkan ketika kita menginstal ulang aplikasi. Nah, jadi caranya gampang banget ya teman-teman, sehingga kita tidak lagi perlu khawatir pada saat kita sedang menginstal ulang aplikasi di HP kita. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.